Yahudi memerintahkan bersikap pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, Yahudi memerintahkan bersikap pelit. Dulu ada orang-orang Yahudi mendatangi kaum Ansor, kemudian mereka berinteraksi dengan kaum Ansor. Mereka menasihati sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansor tersebut seraya berkata, "Kalian jangan menginfakkan harta kalian, karena kami khawatir kalian menjadi miskin karena infak kalian. Kalian jangan buru-buru berinfak karena kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada kalian." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang orang-orang Yahudi tersebut, yaitu orang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan membunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Quran surat An-Nisa ayat 37. Nah, itulah cerita singkat dari kisah Yahudi memerintahkan bersikap pelit, dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.